Dapetin luxurious chestnya. Kita ambil dulu ya. Nah, kita ambil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sensei Impact bersama saya Melis Pami. Dan oke, jika kalian pengen dapetin chest yang barusan, kalian bisa tonton video ini sampai beres sih. Oke, langsung saja kita ke videonya cuy. Pertama, kalian bisa teleport dulu ke sini nih di Mount Asus East. Kalau belum dibuka teleportnya, kalian bisa ada di sini juga, bisa ya. Bah, perginya ke sebelah sini, oke? Okay? Kita bakal pergi ke sana, cuy. Kita bakal masuk ke dalam air ya. Oke, okay, nah di sini kalau udah masuk ke dalam air, kita pergi ke gua yang sini cuy. Kita masuk ke dalam sini. Nah ini dia juga ada hidrokulus, kalian bisa ambil lumayan. Nah di sini kalian bisa ambil ini nih, kemampuan ubur-ubur ini ya, ambil dulu nih. Eh dong. Nah oke, okay. Kita majuin sampai sini cuy, sebelah sini. Wah, kalau ada musuh kalian bisa hajar dulu ya biar gak ganggu. Oke, nah di sini itu ketutup pintunya, kalian bisa gunain skill yang si ubur-ubur tadi ya. Tinggal klik yang E-nya, skillnya. Nah, kalau udah kita klik E-nya lagi, cuy. Nah, seperti itu, jadi dua kali ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini nih. Nah, oke, okay. Nah ini dia nih tempat berburu harta karunnya tuh di sebelah sini cuy. Oke, okay, cara ngancurinnya kalian lihat benderan yang berterang itu ya, kalian tinggal hancurin aja pakai skillnya nih. Nah oke, okay. Kalian harus lihat SP nya turun drastis ya. Untuk cara ngakalinya, kalian bisa pakai buff makanan ataupun kalian bisa ambil ikan yang kuning ini cuy. Nah biar nge-SP lagi. Oke, kita cek dulu di mana lagi nih. Nah itu tuh, oke lagi skillnya kita hancurin. Nah oke, sekarang kita hancurin ini yang tengahnya cuy. Kalau udah ada HP-HP nya gitu, jangan lupa ambil dulu SP-nya di sini, sebelah sini. Oke, oke. Sekarang kita hancurin lagi ya. Jangan lupa nih ambil dulu nih ininya nih. Bahaya juga. Oke, dikit lagi, satu kali lagi. Boom. Oke, beres. Nah, di sini kita udah bisa dapetin achievement. Kita dapetin ini. Dapetin luxurious chestnya, kita ambil dulu ya. Nah, kita ambil, dan juga kita dapetin batunya ya, batu hijau. Nah ini nih atas nih, kita dapetin batu hijaunya. Oke, kita ambil cuy. Oke, biji misterius sudah kita ambil, dan untuk lokasinya itu berada di sebelah sini cuy. Tapi cukup gampang ya. Oke deh, kayaknya untuk video kali ini sampai sini dulu. Jika kalian bingung, kalian bisa komen dan kalian tonton video-video lainnya. Saya Melis Pami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.